Om Swastiastu. Ida Widyana kembali hadir, yaitu dengan memberikan ataupun menyajikan konten dengan judul Tuntunan Sembahyang Sehari-Hari Menurut Agama Hindu. Sebelumnya juga kami sekeluarga menghaturkan selamat menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga Ide Sang Hyang Widiwase memberikan rahmatnya dan rezekinya kepada kita semua, serta alam diberikan kelanduhan kerahayuan kerahajengan. Untuk persingkat waktu, selanjutnya akan saya lanjutkan. Pertama-tama kita siapkan sarana persembahyangan, yaitu berupa bunga, air, hija, kita pelukatan pembersihan, dan pak. Air yang akan kita haturkan yaitu di tanah atau tinggi yang akan kita kuja, nantinya akan menjadi sebuah kita wasuk padu. Hija juga kita haturkan di setanah ataupun kelinggih yang akan kita puja. Nah, untuk kita pelupatan atau pembersihan ini kita dapatkan dari seorang kelinggih ataupun pendeta ataupun pedandu, yang mana pelaksanaannya yaitu dipersihkan ke badan ataupun anggota tubuh kita, yaitu dengan puja mantra Om Pratama Sudu Widya Sudu Tritya Sudu Sastortya Sudu Pancamini Sudu 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 Warya. Selanjutnya dengan tahapan yang kedua, yaitu dengan poin B, yaitu melaksanakan yang pertama, sebelum kita melaksanakan puja trisandi, yaitu berdoa untuk dengan sikap sempurna, sering disebut dengan asana, yaitu dengan puja mantra Om Prasada Sepiti Sarira Siwa Suci Nirmala yang nomor 2. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan pranayama dengan pertama yaitu menarik napas, sering disebut dengan puraka, itu dengan puja mantra Om Ang Namah. Kemudian tahan napas yang disebut dengan kumbhaka, yaitu dengan puja mantra Om Ang Namah. Recahka yaitu mengeluarkan napas dengan puja mantra Om Ang Namah. Yang ketiga yaitu kita melaksanakan penyucian tangan. Tangan kanan di atas tangan kiri, kita tumpuk dengan puja mantra Om Sudamam Swaha. Tangan di balik sekarang tumpukannya, yaitu yang kiri di atas, di atas tangan kanan, yaitu dengan puja mantra Om Ati Sudamam Swaha. Nah, sekarang baru tiba saatnya kita melaksanakan puja trisandi ataupun gayatri mantra. Gayatri mantra kita laksanakan dengan 6 bait. Tangan dengan Amustikaranu. Om.
urwarinyum argode atau rompide, paipon, panti, dadie ataupun pedarman-pedarman, yaitu dengan memakai bunga warna-warni, kalau ada dengan bunga kuangen, yaitu dengan puja mantra. Oh.
Brahma Wisnu Iswara Dewam Iwatmanam Trilokanam Sarwa Jagat Pratisthanam Sudaklesa Winasanam Om Guru Paduka Dipatai Nama. Begitu juga sembah yang diperuntukkan kepada istu dewata. Kalau kita berada, sedang berada di sebuah guru dengan juga memakai bunga warna-warni ataupun bunga. Seperti kita juga di pura dengan puja mantra Om Catur Dewi Mahadewi Catur Asrama Bhatari Jiwa Jagat Pati Dewi Durga Masarira Dewi. Om Catur Dewi Dipatai Nama. Sama juga untuk persembayangan di Guru Pusat, kita memakai bunga warna-warni dan uang dengan puja mantra Om Isanu Sarwa Widyan Iswara Sarwa Bhutanam Brahmano Dipati Brahma Siwastu Sada Siwaya Om Siwa Dipatai Nama. Untuk muspa ataupun puja di Pura Pusat, sama juga memakai kembang ataupun bunga wangi ataupun bunga warna-warni. Seperti halnya di persimpangan Pura Gunung Agung untuk hari-hari Pagarwasi dan Galungan ataupun Kuningan, yaitu dengan puja mantra Om Giri Pati Maha Wiryam Maha Dewa Pratistu Linggam Sarwa Dewa Pranamianam Sarwa Jagat Pratisthanam Om Giripati Dipatai Nama. Puja untuk Dipadmasanu Sanggar Tawang ataupun Lukuring apapun dengan memakai bunga warna-warni ataupun wangen dengan puja mantra Om Makasenir Mala Sunyam Puro Dewa Biomantaram Siwa Nirbawa Wiryanam Reka Om Karawijanam Om Brahma Siwa Dipatai Nama. Puja untuk Pura Segaru, bunganya juga kita bisa pakai dengan bunga warna-warni yang lebih lagi dengan bunga, yaitu dengan puja mantra Om Nagendra Krurumurtinam Bajendra Matsya Wakranam Varuna Dewa Masasiram Sarwa Jagat Sudat Makam Om Varuna Dipatai Nama. Oh, puja untuk Pura Batur Ulun Sui Pura-pura Danu ataupun Pengulun Carik dan lain sebagainya dengan bunga kembang warna-warni, kalau bisa dengan uangnya.
dengan puja mantra Om Sri Dana Dewi Kebawim Tarwa Rupa Wati Tasi Tarwa Jenak Kemoti Tasi Sri Sri Dewi Namastuti Om Sri Dewi Dipakai Namo Puja untuk pelinggih, pelinggih batar sakti gokoh. Seperti pura rambut ini, pura anca, pura pulaki, pura ponjok batu, pura ulu batu, pura petik tengok, pura takenan dan lainnya. Nama juga memakai bunga ataupun kembang warna-warni. Ataupun dengan wangi. Puja mantra. Om Dwi Jendra Purwanam Siwam Brahmanam Purwantistanam Arwadewa Masa Siram Suryam Marta Pawitanam Om Dwi Jendra Dipakayanam. Nah, sekarang dengan puja ataupun muspa dengan urutan yang keempat yaitu menyembah Tuhan sebagai pemberi anugerah dengan uang itu dengan puja mantra Om Anugrah Manu Har Dewa Datanugrahakam Arjanam sarwa pujanam nama sarwa nugrahakam dewa dewi makasih yajnang nirmalat maku lakmi sidike dirgoyo nirwigna suka wardika. Sekarang dengan puja yang terakhir yaitu dengan sembah tuyuh tanpa kembang, tanpa bunga yaitu dengan puja mantra Om Dewa Suksema Parama Sintia Senama Tua. Untuk selanjutnya yaitu kita Nunas Tirta Wasuk akurkan pemercikan dengan 3 kali dengan puja mantra Om At Ang Brahma Amartya Nama Om Om Wisnu Amartya Nama Om Mangiswara Amartya Nama. Setelah itu minum kita tersebut sebanyak 3 kali yaitu dengan puja mantra Om Sarira Paripurna Yanama Om Ang Umang Sarira Suti Pramantya Yanama Om Ong Ang Samasampurna Yanama. Yang terakhir yaitu dengan Nunas Biji Bija kita tempelkan di dahi yaitu dengan puja mantra Om Sri Ambawantu. Bija yang kedua itu kita tempelkan di tenggorokan dengan puja mantra Om Sukambawantu. Yang ketiga yaitu kita klan dengan puja mantra Om Purnambawantu. Om Kesama Sampurna Nama. Saya tambahkan yaitu bagian yang keempat yaitu puja mantra ataupun doa menghaturkan saja. Sebelum kita tadi melaksanakan persembahyangan
kan. Dan kalau kita mengaturkan sajen ataupun banten, kita membersihkan, menyucikan banten ataupun sajen dengan puja mantra Om Karmusya Pras Pras Pranamya nama Allah, dengan kemudian dipercik air suci ataupun air yang didapat dari seorang sedikit dengan puja mantra Om Mangparamusya Mertuya nama Allah. Kemudian kita menghaturkan rupa dengan puja mantra Om Agnir Agnir Jyotir Jyotir Rupam Samar Panyam. Kalau kita mengaturkan sajian di Padusaka puja mantra Om Manan Pesanu Padusaka nama Padusaka. Kalau kita mengaturkan sajian atau perbantan di Dewa Persis Persis dengan puja mantra Om Ang Dewa Persis ya nama Allah. Ya, tadi sudah saya sampaikan, sudah bawakan yaitu puja ataupun doa persembahyangan sehari-hari. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi umat Hindu Sedharma. Sebelumnya saya mengucapkan maaf kalau ada tata bahasa saya yang kurang berkenan ataupun kurang dalam penyampaian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terakhir, saya mengaturkan paramu untuk semua. Om Santi, Santi, Santi.